Halo, balik lagi di DK Channel. Kali ini saya mau sharing bagaimana caranya klaim garansi dari Gardoto. Kebetulan mobil saya kena eksiden, ada spionnya dua-duanya hilang. Nah, prosedurnya kita harus tahu untuk cara klaim. Yang pertama adalah laporan ke polisi. Nah, ini juga untuk membuatkan laporan ke polisi kalau ada barang yang kehilangan. Nah, lalu selanjutnya kita lanjut ke agennya Koto yang terdekat. Nanti di sana akan dicek, disurvei. Surveinya ini maksudnya dicek langsung di mobilnya. Kira-kira part-part apa saja yang perlu diganti atau yang diklaim. Nanti dari Garda Auto akan melakukan penempelan stiker dan foto. Lalu dimasukkan di aplikasinya. Sebelumnya kita juga bisa klaim melalui aplikasi. Nanti langsung ke mendapatkan nomor antrian dan lanjut ke Garda Auto yang terdekat. Setelah itu kita akan langsung ke bengkelnya, bengkel yang telah ditunjuk, telah diinfokan sama surveyornya, akan membawa mobil. Setelah itu akan menunggu part datang kurang lebih semingguan ya. Nah, nanti kita akan dicek, dikasih tahu kira-kira partnya apa saja. Nah, tentunya partnya ini ori ya. Nah, kebetulan saya ada spion dan talang air, ini dia original partnya dari Toyota, dari Daihatsu. Datang air juga nih full set karena semua satu unit hilang. Ini warna masih warna hitam. Jadi nanti akan dicat lagi dari bengkelnya karena standarnya warna black ya. Biar bisa dipakai di semuanya. Ini saya satu set karena semuanya hilang itu rusak. Jadi diganti. Untuk klaim asuransinya per kejadian 300.000. Kadang-kadang yang rusak ininya, kebentur, ininya masih utuh. Kemudian mas kan kronologinya ya kan kena ininya, labelnya udah satu set hilang. Dari pihak bengkel akan menginformasikan ke kita kalau misalkan barang sudah datang, mobil bisa langsung diantar. Kita akan ditunjukkan unit-unit apa saja yang akan diganti dan kelengkapannya. Nanti dari mereka akan ada DO-nya atau dokumen-dokumen serah terimanya berdasarkan klaim yang sudah kita buat. Semua kelengkapan dari si mobil akan dicek. Termasuk bagian-bagian yang lecet akan dihitung. Nah, ini dia, kita akan mendapat form warna biru untuk pada saat pengambilan mobil. Nah, dia, ini dia. Pemasangan sudah selesai. Cukup cepat. Semua tampil seperti baru lagi. Spion sudah dapat. Kita perlu testing apakah semua berfungsi. Dari sisi bengkel akan mengecek semuanya lagi. Ini talang airnya sudah diganti dengan yang baru, hanya depannya saja. Oke. Elektrikalnya tetap bekerja, semua berfungsi dengan normal. Mereka akan ngecek semua dari interior, eksterior, sampai ke bagian mesin. Termasuk serial dari nomor aki. Sejauh ini cara klaim dari Gardoto saya cukup puas ya. Semua cepat, mudah, tidak dibuat susah. Kita sekarang mau ngambil mobil hasil servisan ini di bengkel dekat yang udah ditunjuk. Nah, kita sekarang tinggal proses saya. Nah, itu dia mobilnya. Oke, kita lanjut untuk pembayaran. Di sini ya. Ini dia proses administrasinya untuk pembayaran klaimnya.
Pembayaran klaim akan dilakukan setelah mobil selesai. Nah, ada garansi juga selama 6 bulan. Termasuk apakah itu catnya rusak ataupun ada part-partnya yang masih bermasalah. Ada garansi dari bengkelnya tersebut selama 6 bulan. Nah, kita sudah selesai untuk ngurus biayanya. Sekarang kita bawa mobilnya. Oke, sekian mungkin dari video BK Channel untuk cara klaim garansi dari Auto Gardoto. Sangat mudah, prosesnya cepat, biaya juga 300 per biaya. Kita coba sekarang untuk spionnya, kan ganti semua. Elektriknya jalan dulu ya. Elektriknya jalan. Jalan. Sebelah sananya. Oke, semuanya sudah berfungsi. Oke. Siap, jalan. Terima kasih Gardoto.